Trans Jabbar, ready. Setiap hari, informasi selalu update. Bagaimana informasi sekitar Jawa Barat hari ini? Saya, Hairunisa Amar Ekananda. Inilah Jurnal Jabar. Senin kemarin sekitar pukul 17.30 SDN 1 dan 2 Desa Walet Desa, Kecamatan Walet, Kabupaten Cirebon habis terbakar dilalap si jago merah. Sebanyak 7 ruangan terbakar habis. Hal ini diduga akibat konsleting listrik. Kebakaran ini baru reda selama 1,5 jam setelah dibantu oleh 6 unit mobil pemadam kebakaran. Dalam kejadian ini, tidak ada korban jiwa. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Jadi yang terbakar ada 7 ruangan kelas, 5 kelas dari SD 1, 2 kelas dari SD 2. Kerugian paling ya banyak yang terbakar komputer dari ruang kantor sama kursi-kursinya semua terbakar semua. Kalau korban jiwa sih alhamdulillah tidak ada. Dari Cirebon, Ade Pala, Trans Jabar. Itulah informasi terupdate Trans Jabar hari ini. Sampai jumpa Jurnal Jabar berikutnya.